Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami Channel Putra Virgo Channel yang selalu menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat Sekarang kita berada di pasar sayur Nagari Alam Panjang di Kecamatan Lembah Gemanti Kabupaten Solo, Sumatera Barat Hari ini hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 Seperti biasanya kami akan menginformasikan harga sayur mayur dan informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang di pasar ini, dan menurut barang dagangannya masing-masing. Baiklah, rekan-rekan kami, langsung saja kita informasikan informasi yang pertama sekali, yaitu informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus dari mulai 3000 sampai 3500 per kilo. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari Jumat ini dari mulai 4000 sampai 4500 per kilo. berikutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus dari mulai 5000 sampai 6000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari Jumat ini dari mulai 7000 sampai 8000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar, kita mulai saja dari harga super, dari mulai 9.000 sampai 10.000 per kilo, dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini, dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. <San -tunan> dan kami ingatkan untuk rekan-rekan kami yang menonton dan yang mengupdate informasi dari channel Putra Virgo baik para petani, pedagang atau yang mengupdate informasi ini untuk like dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar rekan-rekan kami tidak ketinggalan informasi terkini dan terupdate dari channel kami. Berikutnya kami informasikan untuk harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini, dari mulai 13.000 sampai 14.000 per kilo, dan untuk informasi harga bawang Peking atau bawang Thailand pada hari ini, dari mulai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga daun bawang atau bawang pere dari mulai 13.000 sampai 15.000 per kilo. Dan untuk informasi harga daun sup atau seledri pada hari Jumat ini dari mulai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Dan sekali lagi kami sampaikan informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang di pasar ini, dan untuk informasi harga sawi pahit pada hari ini, dari mulai 2.500 sampai 3.000 per kilo, berarti harga sawi pahit pada hari Jumat ini belum ada perubahan, dan untuk informasi harga pangsit pada hari ini, dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kepelu atau ubi jalar dari mulai 4.500 sampai 5.000 per kilo. Baiklah rekan-rekan kami sekarang kita berpindah ke informasi harga wortel dari mulai 4.000 sampai 4.500 per kilo. Dan untuk informasi harga kantang kuning dengan ukuran besar dan kualitas terbaik pada hari ini, dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi, dari mulai 35.000 sampai 40.000 per karung. Sekarang kita berpindah ke informasi harga cabai kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai 25.000 sampai 28.000 per kilo dan untuk informasi harga cabai hijau atau ladu mudo dari mulai 20.000 sampai 22.000 per kilo sedangkan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 34.000 sampai 35.000 per kilo berpindah ke informasi harga pokcai dari mulai 1.500 sampai 2.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga Siam atau Japan dari mulai 2.000 sampai 2.500 per kilo. Beralih ke informasi harga selada dari mulai 2000 sampai 3000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak dari mulai 1500 sampai 1800 per kilo. Berpindah ke informasi harga tomat dari mulai 3000 sampai 3500 per kilo. Berarti harga tomat pada hari Jumat ini ada penurunan dibandingkan di hari sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke informasi harga tarung hijau atau tarung ungu, dari mulai 5.000 sampai 6.000 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang, dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga buncis dari mulai 6000 sampai 7000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok Putra Pirgu melaporkan Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.